Baik, kita mulakan hari ini tajuk hadis Babun Nafakoti. Babun Nafakoti. Babun. Babun. Bun. Babun Nafakoti. Nun sabdu ya? Nun tersabdu kan? Oh, nun tersabdu. Babun. Nah. Babun nafako babun, ya. Babun bun nah. Sebab tu tak jumpa babun da hilang babun hilang babun nafakoti bab nafkah nafkah baik catat pengertian dulu nafkah ialah catat ya nafkah ialah belanja. Atau biaya kehidupan yang harus dikeluarkan suami atau ayah bagi kepentingan istri dan anak-anak atau seorang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Itu pengertian nafkah. Ya. Baik, sekarang baca hadis 1168 silakan seorang. Saya baca Ustaz. Okey, sila. 1168 dari Aisyah. Ia berkata, Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang bakhil. Ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi saya dan mencukupi anak-anak saya kecuali apa-apa yang saya ambil dari hartanya dengan tidak diketahui olehnya. Adakah dosa atas saya tentang itu?" Maka sabdanya, "Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi mu dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut." Mutafakun alai. Ya. Yeah. Baik, ya, catatkan suara terlampau apa macam jauh. Eh. Ya, catatkan dulu 1168 hadis sah. Matan. Matan dia. Suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak hukum wajib jadi ya, dalam hadis ini dicatatkan bahawa dia pun suami ni bakhil. Ya, tak mau keluar belanja. Bakhil. Ya. Ha, jadi, si isteri ni curi-curi lah. Dia punya ya, yang ada tu. Ya, maknanya, ya, tanpa pengetahuan suami. Jadi, dia jumpa dengan Rasul, dosa ke tidak? Kata Rasul, ambillah tu dia. Jadi, boleh ambil katanya. Ya. Maknanya kerana apa? Kerana terlampau bakhil. Ya? Kedekut. Ha, kedekut. Jadi, ya, si isteri itu sampai mencuri-curi.
ya, mencuri-curi suami punya uang ke apa ke, ya. Nah, jadi dikatakan oleh Rasul, ambillah. Ya. Baik, dari 1169. Ya. 1169 dari Tariq Al-Marabi. Masih slow lagi, Ustaz. Tak. Okey. Clear. Ini clear. Tadi saya pakai earphone. Kami sampai di ke Madinah. Dia di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia dan ia bersabda, "Tangan memberilah yang paling tinggi, tetapi mulailah dari orang yang engkau tanggung, ibumu dan bapamu dan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Kemudian orang yang lebih hampir kepadamu, lantas orang yang lebih hampir kepadamu." Diriwayatkan dia oleh Nasa'i. Dah hilang dah. Tak dengar suara dah. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni. Okey, catatkan 1169 hadis sah. Matan, dianjurkan orang yang ada kemampuan memberi nafkah kepada orang-orang yang ditanggungnya menurut tertibnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Dalam hal ini, seorang yang hendak memberikan wangnya kepada orang lain atau memberi belanja kepada orang lain, hendaklah ia mendahulukan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Dan sesudah itu, hendaklah ia memperhatikan ibunya, lalu bapanya, lalu saudara perempuannya, kemudian saudara lelakinya. Sesudah itu, ia kerabat-kerabat lain yang berhubung dekat dengan dirinya. Jadi artinya dalam hal ya, ini, bahawa kalau dia ada ibu bapa, maka itu adalah tanggungjawab ya, kepada ibu bapa. Kemudian ya, kalau dia tidak ada anak, tidak ada isteri, ya, maka dia adik-beradik dia yang lelaki atau adik-beradik dia yang perempuan yang masih dalam tanggungannya, maka ya, itu lebih diutamakan. Ya, baru yang lain-lain. Ya. Nah, sebab itu terkadang ya, adik-beradik ini ya, adalah yang berkelebihan seorang, maka yang lain itu ya, dalam tanggungan, ada yang masih sekolah dan sebagainya. Ya, kadang yang tua ni ya, dah jadi orang tua lah maknanya. Dia menanggung adik-beradik dia. Ya. Nah, jadi hal itu ya, adalah dituntut. Dia mengikut kaedah di sini. Ya. Dan sesuai itu dikatakan, tangan yang memberi itu al-ulia. Tangan yang memberi itu adalah lebih tinggi atau lebih mulia. Siapa yang memberi. Tapi walau macam mana, kata Nabi, hendaklah mulakan dengan orang yang engkau tanggung. Siapa? Ibumu, bapakmu, ya, adik-beradik, lelakimu, perempuanmu. Ya. Nah, itulah yang dimulai, diutamakan. Itu mengikut tertib. Ya. Baik, lagi adik 1170, silakan. Sama lagi. Ha, silakan. Tadi apa je? Ha, dah teruskan. Siapa nak baca ni? Ukur. Ha? Okey, kan dah cakap Siti dah baca. Siti. Okey, Siti teruskan adik. Dah mula.
Kalau kabut bunyi sangat bising. Okey, sila. Bising. Okay, dari 1170, dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba wajib mendapatkan makan, mendapat makanannya dan pakaiannya, dan tidak boleh beratkan dia bekerja melainkan sekadar yang dia kuat memikulnya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. 1170 hadis sah. Matan, diperintah tuan memberi nafkah atau memberi nafkah kepada hambanya. Hukum wajib. Jadi tuan yang memiliki hamba, maka tuan ini tentulah dia bertanggungjawab pada memberi makan dan pakaian, ya? Dan tidak boleh dipaksa melakukan kerja-kerja yang dia tak mampu, ya? Ha, jadi ya, itulah ajaran dalam Islam, ya? Ha, sebab dulu dia ada hamba. Ya, hamba itu hasil daripada peperangan. Ha, itu adanya hamba. Bukan hamba ni ya sembarangan main ambil-ambil jadi hamba, tak. Ya, hamba ini ialah hasil daripada peperangan. Jadi yang ditawan ya akan jadi hamba. Ha, itu ya zaman Nabi. Sebab itu ya yang memiliki hamba itu dikatakan tuan hamba itu. Ha, kemudian hamba itu berhak menerima makanan dan pakaian dan juga tidak diberatkan kerja-kerja yang tidak mampu baginya. Baik, 1171, silakan. 1171, dari Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi, dari bapanya. Ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, apa kewajipan seseorang dari kami terhadap isteri? Sabdanya, bahawa engkau beri dia makan bila engkau makan, dan engkau beri dia pakaian apabila engkau pakai. Al-Hadis, dan telah terdahulu difasal pergaulan dengan isteri-isteri. Hadis 1047. Ya. Yeah. Pasal, ringan sikit, pasal. Pasal. Apa maksud Ustaz? Pasal. Pasal. Pasal-pasal bahasa kita. Pasal. Alah, pasal tu lah dicakap tu. Pasal. Oh, pasal. Mengenai pergaulan. Baik ya, 1171. Hadis sah. Lihat hadis 1047. Matan. 1047. Matan. Isteri berhak. Isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Dalam hal ini, ia bergantung kepada kemampuan suami. Kalau suami makan, makanlah. Suami berpakaian, berpakaianlah. Macam tu ibaratnya. Ya. Ha, jadi, bergantung kepada kemampuan. Dulu, ya, isteri-isteri ini
kebanyakannya mereka tidak bekerja. Mereka duduk rumah. Jadi yang mencari rezeki itu hanya ya suami. Jadi si isteri itu memang bergantung penuh dalam segi nafkah kepada suami. Jadi dalam keadaan yang sekarang kita lihat lelaki perempuan bekerja. Kadang ya perempuannya lebih besar gajinya daripada lelaki pun ada. Ya. Jadi dalam hal rumah tangga ini ya artinya si isteri tidaklah hanya mengharapkan daripada suaminya sahaja. Ya. Artinya duitku. jadi dalam rumah tangga itu maknanya bersekepakatan. Macam tu. Ya barulah rukun rumah tangga kalau bersepakatan, ya. Jangan maknanya dahlah suami gaji kecil, ya. Semua kena tanggung suami, ya. Dia pula kedekut. Si isteri pula kedekut. Terbalik, ya. Jadi macam ni, ya, maknanya tidak ada kesepakatan dalam rumah tangga, ya. Kalau si isteri langsung tidak bekerja, itu maksudnya dia memang bergantung, ya, kepada nafkah daripada suaminya, ya. Itu maksud daripada hadis ini. Sebab alasan dulu, ya, kebanyakan isteri semuanya adalah suri rumah. Ya, dia tidak boleh keluar. Ada masih ada lagi di negara-negara lain, ya, yang masih melakukan demikian. Mana suami lah isteri langsung, apa perempuan langsung tak boleh. Ya, bekerja bercampur dengan masyarakat tak boleh. Ya, duduk rumah. Ya. Ya. Nah, jadi terkungkung macam tu. Dia terkungkung. Ya. Nah, jadi ya, hal ini ya, adalah suatu yang ya, apa tidak apa rasional lah ya, dalam hal rumah tangga. Baik ya, 1173. 1172 dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis haji yang panjang ia bersabda tentang sebutan isteri-isteri wajib atas kamu memberi kepada mereka nafkah mereka dan pakaian mereka dengan cara yang pantas dikeluarkan dia oleh Muslim. Hadis 1172 hadis sah. Matan menerangkan bahawa belanja yang wajib diberikan kepada isteri adalah yang sepatutnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Mana kewajipan memberi rezeki, ya, kepada tentang rezeki, tentang pakaian, ya. Nah, kata Nabi ialah menurut sepatutnya, bergantung kepada kemampuan suami, ya. Jadi, ya, kalau suami ya mempunyai yang lebih, boleh minta lebih. Ya, kalau suami ya berkurangan, ya patut-patutlah minta, ya. Ini suami tak mampu, dia nak gelang lipan katanya, ya. Suami tak mampu nak belikan gelang lipan, ya. Jadi hal-hal macam ni yang kadang jadi bergaduh, jadi rumah tangga tak rukun, ya. Ya. Sebab minta yang tidak ada kemampuan. Ya. Tak pernah minta lah orang sekarang, Ustaz. Nak bagilah, ya. Tak pernah minta. Memang tak adalah nak minta gelang-gelang. Pandai-pandai kau lah Najiman nak beli.
daripada kau lah eh. Kau minta kena marah ni. Pandai-pandai lah nak beli. Pandai-pandai lah. Itu rukun lah rumah tangga macam tu. Ya, hutan rukun. Macam tu aman rumah tangga. Satu tahun rukun. Itulah. Biasa tak ya, bertimbang rasa ya, yang apa itu yang jadikan retak rumah tangga. Kuncinya macam itulah, tidak ada kesepakatan ya. 1173 silakan. 1173 dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi seseorang sebagai dosa bahawa ia sia-siakan nafkah orang yang wajib ia memberi makan. Diriwayatkan dia oleh Nasa'i dan ia itu di sisi Muslim dengan lafaz bahawa ia menahan pemberian nafkah dari orang yang dia miliki. Baik, catatkan dulu. 1173 hadis sah. Matan suami wajib memperhatikan nanti ya, suami atau tuan ni ya. Tuan tu mana hamba lah, suami atau tuan wajib memperhatikan orang yang menjadi tanggungannya hukum sebagai satu ketentuan. Dalam hadis ini menerangkan seorang yang menanggung keperluan makan dan minum di bawah tanggungjawabnya, maka dikatakan berbuat dosa kalau melantarkan mereka dan tidak mengurus keperluan mereka dengan cara yang patut. Ini bukan hanya hal suami, tetapi tempat-tempat penjagaan. Contohnya penjagaan anak-anak yatim. Anak-anak yatim tu, ya, makanan dicatu, disia-siakan pengurusannya. Tapi ya, orang yang menguruskan ini bermewah-mewah ya, dengan derma daripada orang ramai. Banyak macam tu, Ustaz. Tapi penjagaan dan makanan untuk orang apa anak yatim ini cukup dicatu. Ya. Jadi hal ini juga dia telah berkhianat kepada amanah. Ya, amanah yang diberikan. Sebab apa? Orang yang ditanggung itu ya, terlantah. Sedangkan pengurusnya ya, bermewah-mewah. Ini berlaku macam itu. Ya. Dengan alasan minta derma kerana anak yatim. Ya, minta derma anak tahfiz dan sebagainya. Ya. Lepas tu pengurusan rumah-rumah sekolah-sekolah tahfiz tidak terurus. Ya, tak betul terbakar rumah tahfiz tu. Ya. Jadi hal-hal macam ni. Ya. Kalau terjadi, ini yang disebut dalam hadis ni. Ya. Dia akan dikatakan berdosa. Berdosa kerana apa? Mereka mengabaikan tanggungjawab yang di bawah. Itu yang jadikan ya, jadi hukum haram kan ya, kalau seandainya dia ya, tidak berat bertanggungjawab tentang tanggungannya, itu dah jadi haram lagi ya. Lagi 1174 kuat berita nak buat dah saya baca. Jadi
Dari Jabir, ia katakan dari Nabi SAW tentang perempuan hamil yang kematian suaminya. Sabdanya, tidak ada nafkah baginya. Dikeluarkan dia oleh Baihaqi dan rawi-rawinya orang kepercayaan. Tetapi ia berkata, yang mahfuz itu ialah mawkufnya. Yang mahfuz. Ya, mahfuz, ya, bukan mampus. Ya. Mahfuz. Mahfuz. Baik. 1174 hadis tidak sah. Hadis tidak sah, kerana bertentangan dengan Al-Baqarah 240. Al-Baqarah ayat matan, perempuan yang hamil yang kematian suaminya tidak wajib diberi nafkah. Itu matan ya, mana isi hadisnya. Hukum dia sebab wajib diberi nafkah. Dalam hadis ini tidak sah. Kerana apa? Ya. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia tidak mendapat nafkah lagi. Jadi kerana hal demikian, sebenarnya tak betul. Waris, ya, maknanya kalau seandainya suami itu orang yang susah, tak ada apa peninggalan, maka dia waris-waris daripada pihak lelaki itu, dia wajib mengambil tahu tentang isteri yang kematian suami tadi. Nah, jadi artinya dia wajib menerima nafkah dalam mengandung tadi. Dan dia juga dia ada bahagian warisan daripada harta suami. Jadi dalam hadis ini langsung tak ada. Jadi ini hadis ini tak sah. Baik, kita teruskan lagi hadis 1174. 75. 75. Hadis 175. Okey. Dan telah sah. Saya baca Ustaz. Okey. Dan telah sah. Ini sah Ustaz. Dan telah sah hadis mentiadakan nafkah di hadis Fatimah binti Qais sebagaimana telah terdahulu diriwayatkan dia oleh Muslim. Okey. 1175 hadis sah. Lihat hadis 1173. Matan, mau menguatkan hadis 1174. Hukum sebab tidak kena, kerana dengan perempuan yang dicerai, sedang hadis 1174 berhubung dengan perempuan yang kematian suami. Per-
perempuan yang kematian suami. Baik, begini ciri maksudnya ya. Hadis 1175. Ceritanya bahawa Fatimah binti Quraisy yang diceraikan oleh suaminya dengan cerai bain, iaitu cerai setelah 3 kali, maka tidak lagi memperolehi nafkah dan tempat tinggal dari suaminya dalam masa iddah. Begitu juga suami yang tinggal mati suaminya, isteri yang tinggal mati suaminya, maka ia tidak lagi mendapat hak nafkah dari almarhum suaminya, melainkan ia mendapatkan bahagian dari harta waris suami. Suami dah meninggal, mana bagi nafkah lagi? Dah cuti dah. Ya? Jadi, ya, apa yang mana harta warisan yang ada pada suami tadi? Itu sebagai nafkah dia. Ya? Itu maksudnya. Jadi ada dua perkara lah dalam cerita ni. Satu, cerita cerai talak 3. Satu, cerai kematian suami. Itu ada dua hal. Cerai biasa, dia tidak ada berkabung. Cerai kematian suami, dia kena berkabung 4 bulan 10 hari. Ya, banyak pantang larang lain-lain yang perlu dia jaga. Ya. Tidak boleh berpakaian-pakaian apa yang cantik-cantik. Ya, pakaian-pakaian yang biasa sahaja. Tidak boleh bersolek-solek. Berhias-hias tak boleh, ya, selama itu. Ya. Dia kena bersederhana saja selama 4 bulan 10 hari, dan kalau ya, cukup nafkah di rumah, duduklah di rumah. Ya. Kalau dah ada nak belajar online, takut tertinggal 4 bulan, lama tinggal. Ya. Boleh buka tapi tak payah keluar muka, tak ada pertanyaan. Dengar saja dan semak. Macam tu. Jadi tak tertinggal pelajaran. Ya. Dan ya, tak boleh bertanya. Tanya-tanya tu tak boleh dengar. Ini tak boleh bertanya. Itu mana idah berkabung. Kematian suami. Ya. Kadang kebanyakan orang kita tak jaga. Ya, kematian suami, lepas tu seminggu kemudian, dah ligat lah. Macam orang lain pula, ligat. Dah pasang body lah kata orang kita tu. Pasang body balik. Macam tu lah bahasanya. Ya. Jadi sebenarnya salah. Hal ini cukup salah. Ada ke, Ustaz? Yang pergi kerja? Yang muda-muda. Yang masih muda-muda. Yang kerja macam mana, Ustaz? Boleh kerja, boleh. Dia pergi kerja, boleh. Tapi macam mana dia punya masa pejabat? Oh, dia kalau bekerja, mana dia akan jaga diri. Jangan dia maknanya berbual-bual yang tak penting pada lelaki. Yang mesyuarat bolehlah kalau dia mesyuarat. Kalau mesyuarat tu dia jaga diri lah, mesyuarat tu. Tapi dalam hal berhias-hias macam selalunya tak boleh. Itu satu larangan. Dah habis 4 bulan 10 hari, tak apalah nak berhias. Tak boleh lah foundation, Ustaz. Oh, tak boleh. Dah tak ada lagi. Sampai Nabi pun dalam hadis dia celak pun tak boleh. Celak. Kecuali dia nak bercelak waktu malam, lepas tu padam waktu siang. Lipstick pun boleh. Yang bercerai hidup boleh? Cerai hidup boleh. Boleh berhias lah. Cerai mati je tak boleh. Itu kena faham tu. Tapi kita yang tahu ni, kita
kena nasihat-nasihatkan juga ya, kalau kepada kaum-kaum ibu ya, ya, baik yang muda ke yang tua, kebanyakan tak tahu. Ustaz, yang kematian suami, kalau hari meninggal pun kita tak boleh keluar kan Ustaz? Sepatutnya tak boleh keluar. Tapi jangan pergi ke kubur. Kebanyakan kita ni kan selalu sekarang ni lah, banyak jenazah dibawa ke masjid. Jadi ke masjid tu, ya, so isteri boleh adalah kalau nak datang untuk meraikan kali terakhir. Dia tak payah ikut ke kubur. Tak payah nak renjis-renjis bunga mawar, tak payah. Yeah. Nak solat jenazah Ustaz kan? Nak solat jenazah tu kan di masjid, tak apa dia solatkan sebelum media. Nak tak boleh langsung je ni? Lepas tu, lepas tu dia tak payahlah ikut mengiring ke kubur. Lain hari lah mengiring, kalau nak tengok ke kubur mana tempat ada, dia. Ada yang nak ikut nak duduk jauh-jauh Ustaz. Jauh-jauh ada. Jadi kita yang tahu, kita yang tahu ni mana kita bisikkanlah kat dia orang. Ya, bagi nasihat. Sebab kalau kebanyakan banyak tak tahu, ya. Diingat macam cerai biasa. Ya. Berdosalah kalau pergi. Memang berdosalah. Tapi kebanyakan orang-orang besar buat macam tu, orang kecil ikut je lah. Orang-orang besar, ya, ke kubur renjis air mawar, ya. Betul, betul, betul. Jadi kan? Orang kecil-kecil ikut, ya. Contoh. Sebab orang besar dah buat. Betul. Kalau kat dekat air itu, saya pergi kat Bangi. Dia marah, orang perempuan ikut juga asal. Imam tu marah ikut. Duduklah tepi-tepi. Jangan dekat lah. Yalah. Maknanya janganlah berpusu-pusu dengan lelaki kat depan tu. Macam tu lah. Ya. Baik, ya, kita teruskan lagi. Hadis ke apa tadi? 1-1? 76. Okey, silakan. Baca lagi ke? Dari Abi yang jauh lah. Boleh dengar? Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tetapi hendaklah seseorang dari kamu mulai pendermaannya kepada orang yang ia tanggung nafkahnya. Kerana isterinya berkata, beri makanku atau cerai akan daku. Wah, diriwayatkan dia oleh Darqutni dan sanadnya Hasan. Yeah. 1176 catit hadis sah. Matan, isteri berhak minta belanja dari suaminya hukum sebagai satu ketentuan. Ini selalu hadis ni di orang gunakan, ya. Tengok hadisnya yang selalu orang gunakan, al-yadul mulya khairun minal yadis sufla. Sampai situ. Kemana Ustaz? Hadis-hadis. Kemana itu? Dalam Arab tu lah. Hadis 1176. 1176? Kan ujung dia tu, An Abi Hurairah, Qala Rasulullah SAW. Jumpa tak? Al-Yadul Mulya. Al-Yadul? Jumpa tak? Oh, yang atas. Saya tu kok yang bawah. Al-Yadul Mulya khairun minal yadis sufla. Ya. Kalau terjemah harfiah, al-yadu itu tangan. Tangan. Al-mulia di atas. Di atas. Khairun lebih baik. Daripada yadi tangan. Tangan. Sebelah bawah. Sebelah bawah. Takat tu je? Itu yang selalu orang
gunalah baca. Kalau ceramah, selalu orang sebut. Inilah maksudnya. Al-yadul ulia khairun minal minal yadis sufla. Mana tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya apa? Orang yang memberi adalah lebih mulia, lebih baik daripada orang yang menerima. Baik. Seseorang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dan orang yang memberi tidaklah mulai dari orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau kewajibannya. Bila seorang isteri ternyata tidak diberi belanja oleh suaminya, maka ia berhak menuntut wang belanja atau diminta cerai. Ya. Maknanya ini isteri yang garang, tak boleh lebih kurang. Ya, kau nak nak bagi ke tak? Kalau ceraikan aku. Oh, garang. Kalau tak nak bagi, ceraikan aku. Ini jenis isteri yang garang. Boleh tak macam tu? Dalam hukum boleh. 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 Nampaknya boleh dalam hukum. Sebab suaminya tak memberi nafkah pada dia. Sebab apa? Isteri tidak bekerja. Dulu-dulu memang isteri tidak bekerja. Jadi suami tak nak bertanggungjawab. Boleh dia minta tuntut cerai. Itu yang orang dulu banyak kali kahwin tu, Ustaz. Banyak kali kahwin tukar pasangan lah maknanya. Budak-budak yang dah macam tu, Ustaz. Ada tu sampai 5 kali ya, kata gila kau. Biasa dulu kat Kelantan, orang Kelantan dia buat macam tu. Budak Indonesia dulu saya punya main kan. Akan tunggu gila apa? Senang, nikah kahwin orang senang, Ustaz. Tak, mereka sebenarnya mereka ni dia tak berpegang pada hukum. Kadang ya, mereka datang sini ada suami dan kat sini dia kahwin pula dengan orang sini, orang dia jugalah kadang. Orang sini kahwin. Tak tahu, tukar di dia lah. Lepas tu, ada satu kes tu. Dia suami ada lagi kat sana. Kemudian kat Penang dia ada suami juga. Dekat Johor ada suami juga. Jadi dia bekerja, alasannya dia nak nak minta cuti pergi apa, kata dia. Pergi Penang. Di Penang jumpa suami Penang. Besok cuti tu pergi Johor pula. Jumpa suami Johor. Main-main lah. Jadi mereka tak pegang, bergaul dia buat main-main. Main-main saja. Itu jangan diikutlah kesesatan sedemikian. Lagi kita teruskan satu-satu. Saya cuba baca, dengar ke tidak? 7. Satu-satu 7-7. Dari Said bin Al-Musayyab. Ditentang laki-laki yang tidak mampu membelanjai istrinya. Ia berkata, dipisah antara keduanya. Dikeluarkan dia oleh Said bin Mansur dari Sufyan, dari Abis Zinat daripadanya. Ia berkata, saya bertanya kepada Said bin Al-Musayyab yang demikian itu sunnah. Maka ia jawab, ya, sunnah. Dan ini hadis mursal yang kuat. Mursal yang kuat. Ini mana dalam segi hukum apa ni, darjat hadis, dia darjatnya mursal. Baik, kita catatkan dulu 1177. Hadis boleh dipakai. Matan, perempuan yang tidak mendapatkan belanja dari suaminya sebaiknya hakim menceraikan
antara dua suami isteri itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Artinya, ya, hal ini ya boleh dipakai ya dalam segi hukum. Maknanya kalau si suami dia tidak boleh memberikan nafkah kepada isterinya dan isteri ya minta cerai, maka ya hakim tidak ada halangan untuk menceraikannya. Dan dalam hal ini juga kebiasaan yang terjadi, lelaki dia masuk penjara. Dia 2 tahun ke 3 tahun ke, si isteri ni dia minta cerai, senang dapat. Ya? Ha, isteri tu minta cerai alasan suami dia dekat penjara. Masuk penjara. Ha, itu maknanya isteri yang tidak sayangkan suami. Ya? Kalau dia sayang pun 4 tahun pun dia akan tunggu, kan? Ha, ini maknanya dia minta sayang dengan suaminya. Dia minta cerai boleh? Ini tak ada alasan, tak ada alasan yang munasabah dan lebih mudah ya, dia mendapat kelulusan cerai. Ya, ha, jadi bukan senang kadang mendapat kelulusan cerai ini. Kadang turun naik pun tahu cerai juga. Ya. Memang kesian, Ustaz. Ha, itulah. Ya. Sampai tua dapat cerai. Sampai tua. Sampai tua dapat cerai. Ya. Ada satu kes ya, kes yang betul di Taman Tun. Ya, ada satu perempuan tu, dia turun naik, ya, tak dapat cerai ya, dengan suaminya, ya, dan akhirnya dia dah malas nak turun naik lagi, biar macam tu, tergantunglah sampai tua, ya, tergantung dia tidak nak kahwin lain tak boleh, mana tak ada surat cerai, si suami boleh kahwin. Si suami boleh kahwin tapi si isteri digantung begitu. Ya, bila ceritanya bila dia hadir ke mahkamah, ya, si suami tu buat elok, ya. Buat elok dengan apa isteri dia tu, ya. Lepas tu si hakim kata, "Elok je kau ni dah cerai apa tu?" Jadi macam itulah, ya. Lepas tu dah keluar mahkamah, ya. Cau-cau masing-masing buat jalan masing-masing. Ha, banyak kali turun naik tak dapat cerai. Ya, akhirnya sampailah tua. Siapa yang tanggung ni? Dia kata gantung tak bertali. Suami tanggung. Ya? Suami tanggung dosa. Sebab dalam Islam tidak ada macam itu. Dalam Islam sama ada kau nak lepaskan cara baik atau nak ya, apa? Nak cerai cara baik atau nak ikat dengan cara yang baik. Ya. Dosa. Ha, dalam Islam macam tu. Dalam Islam ada dua ya. Sabar anda kau nak lepaskan dengan cara baik atau kau nak ambil dengan cara yang baik. Itu saja. Ya. Tidak ada istilah gantung tak bertali. Tidak ada. Ya. Lagi? 1177A. Ya. Dan dari Umar, ia menulis surat kepada ketua-ketua tentera tentang orang-orang yang ditinggalkan isteri-isterinya supaya mereka paksa mereka itu memberi nafkah atau menceraikan. Jika mereka ceraikan, taklah mereka kirim nafkah yang mereka belum kirim. Dikeluarkan dia oleh Syafi'i, kemudian oleh Baihaqi dengan isnad yang hasan. Ya, hadis 1177A hadis sah. Matan, pemerintah boleh menyuruh suami yang tidak memberi belanja kepada isterinya supaya mereka mencerai isterinya itu.
Sebab itu askar-askar sekarang ni, ya, askar-askar kita, ya, dipotong gaji dia, dimasukkan pada akaun isteri. Ya, walaupun dia bertugas kat mana pun, isteri tetap ada nafkah dia. Itu yang bagus, nama macam tu. Ya. Nah, itu yang sepatutnya. Lagi? 1178. 1178 dari Abi Hurairah. Ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, ada pada saya satu dinar," sabdanya. "Belanjakanlah dia buat di rumah." Ia berkata, "Ada pada saya satu dinar lagi," sabdanya. "Belanjakanlah dia kepada anakmu." Ia berkata, "Ada pada saya satu lagi," sabdanya. "Belanjakanlah dia buat isterimu." Ia berkata, "Ada pada saya satu lagi," sabdanya. "Belanjakanlah dia buat pelayanmu." Ia berkata, "Ada pada saya satu lagi," sabdanya. "Engkau lebih tahu." Dikeluarkan dia oleh Nabi Abu Daud. Dan lepas itu baginya. Dikeluarkan dia. Dan, belakangnya dulu dia. Dan dikeluarkan dia oleh Nasai dan Hakim dengan mendahulukan isteri kepada anak daripada anak-anak kecil. Ya, lagi? Satu lagi? Satu lagi, 1179 dari Bas bin Hakim, dari bapanya, dari datuknya. Ia berkata, "Saya bertanya, Ya Rasulullah, kepada siapa saya mesti berbuat kebaikan?" Sabdanya, "Ibumu." Saya bertanya kemudian, "Siapa?" Sabdanya, "Ibumu." Saya bertanya kemudian, "Siapa?" Sabdanya, "Ibumu." Saya bertanya kemudian, "Siapa?" Sabdanya, "Bapamu." Yang lebih hampir lantas, yang lebih hampir dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi, dan ia hasankan dia. Hadis 1178 catatkan hadis sah. Matan menerangkan tertibnya orang yang wajib diberi nafkah oleh orang yang bertanggung jawab. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1179, hadis sah. Matan menerangkan siapa lebih dulu yang wajib ditaati. Kemudian bracket, ibu, koma, ayah, lalu kerabat yang terdekat dan lain-lain. Tutup bracket. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Hadis 1178 ni itu sebenarnya berkaitan tertib. Ya. Walaupun kita nampak macam main-main. Ya. Satu dinar, kalau aku satu dinar, saya nak bagi siapa Rasul? Untuk dirimu lah. Kalau ada lagi